Ah, petang ah. Okey, bagus bagus. Ah, petanglah tapai ke Langkabut. Okey, thank you. Ah, jangan. Dia cakap, "Man, kau nampak ini orang, jangan kasih masuk sama dia." Jangan kasih masuk sama dia. Yan, lepas ni kau nak jaga apa? Saya jaga Dewan dengan Turismo. Fadil sudah sisi. Fadil sudah panggil ya? Sisi ya. Ha. Dia naik pangkat dengan Zainal. Jadi kau jadi apa? Tak tahu. Nak ikut lah apa. Dia sudah dapat sisi. Yeah. Jawatan sisi tau dekat negeri. Sanggup ke dia nak bertahan lama macam tu orang ni? Kan situ saya tak faham. Kalau perbezaan gaji tu besar, lain lah. Itu saya tak faham dia orang punya. Saya tak boleh baca lah. Kan, tapi disebabkan dia orang nak sangat, saya pun cakap dengan PSM bagi dia orang dua orang. Dia orang nak pangkat. Itulah. Mau ini ya. Saya sampai cakap dengan PSM tu, kau tolong bagi dua orang ni sampai dapat. Dia nak pangkat, kita bagi pangkat. Dia nak pangkat. Itulah. Kita tolong dia kan. Tapi itu masalah dia. Hasil kita tak tahu. Tapi masalah dia, asyik cakap nak balik kampung, nak balik kampung. Siapa? Dua-dua. Mana boleh, dia kena terima hakikat lah. Dia terima sisi, dia post-post dia jabat. Itu yang saya cakap. Negeri mana ada sisi. Budak-budak baru punya pemikiran pun tak sama. Tak tetap pemikiran sebab dia. Sebab tu saya kawan dengan Man. Baru tengok, Man, makan pun saya sebelah Man. Sebab saya tengok, kalau beza gaji RM1,000 tak apalah. Ini tak tahu, 2-300 saja. Ya, 2-300. Kau pun tak cukup mau makan. 2-300 itu lah. Kalau saya balik. Balik, iyalah. Kan kita jumpa mak bapak apa semua tu. Ya, kau sehari hidup pun tak tinggi. Itulah, saya pun tak faham. Saya betul tak faham dengan dua orang ni. Apa benda yang jalan tak. Pemikiran dia lain lah. Ingat dia ada target lagi pangkat lagi tinggi tu. 26. Sehari dah lah, tak tahu. Man lagi buat tak. Tapi tak apalah, Sarida dapat memang layak lah. Sarida tu bagus. Sarida bagus. Sarida saya tak percaya lah. Saya memang tahu Sarida tu bagus. Tak bagus pian tu. Pian kalau saya boleh buang, besok saya buang. Man dengan pian tak bagus. Bahaya itu pian. Nanti turun kereta, dia cakap, "Man, kau dengar tak dia nak buang aku? Ini orang jangan kasih masuk dia sini lagi ya." Ini orang kita kasih ban dia, jangan masuk sini. Abang Man jadi mangsa. "Man, kau dengar tak dia nak buang aku? Kau jangan lagi masuk dia, Man." Nanti saya datang, sudah dapat mengilip masuk, pian balik-balik. Apa sah kau bagi dia masuk, Man? Habis siapa ganti tempat kek ni? Bila saya pindah, saya tak pindah pun. Saya pindah. Saya pindah, Man. Saya tak tahu. Ini perancangan pegawai atasannya. Kau dengar saya pindah, Man? Saya ada dengar. Itu bos cakap. Bila saya cakap? Saya tak tahu. Saya tak pernah cakap lah, Man. Kau ni main jentik, Man. Saya tak tahu lah. Saya tak tahu. Tak pasti. Tak ada kepastian. Cik Azman kesian Itu pun satu perangai. Aku punya perancangan. Dia yang sangat, dia pergi cakap dengan Cik Syukur. Dia nak kerja dekat negeri, dia tak boleh kerja SQ. Dia nak jadi pengarah lah tu.
Cuba cakap, kalau Cik Syukur cakap dengan kebetulan Melaka tak ada pengarah kan? Kebetulan pengarah dekat Melaka tu 44. Dia pun 44. Cuba kalau kalau misalkan kata contoh dekat Johor, 44 PT. Akiman ada PT. Kau nak ke? Dia mesti tak nak. Dia tak nak pergi. Dia tak nak pergi tu. Kuasa hidup tinggi. Itu saya cakap. Budak tu pun saya tak tahu apa fikiran dia. Nak pangkat lah tu. Tapi kalau dia, yang saya respect, one equal one lah. Walaupun orang cakap dia macam-macam ingkar perintah, tapi pada saya orang macam tu yang ada prinsip. 44, pergi Melaka 44 untuk apa? Kan? Kau nak sewa rumah, kau nak makan, jiran macam dah dua periuk lah. Lagi teruk. Ini Azman bukan main lagi. Dah dibagi pengarah terus nak. Tapi bukan naik pangkat pun. Dia bukan naik grade pun. Dia kan saya tak faham lah dengan orang sekarang ni. Pemikiran dia bos. Sebab tu saya suka kawan dengan Man. Bawa tengok kan. Tapi Man tak suka kawan dengan kau. Man dia pura-pura kawan. Dia tipu-tipu kawan saya. Ini kau. Ini cocok belakang dengan kawan bos. Man cakap. Tak boleh saya jaga. Tak boleh lah ini biar. Ini bahaya bos. Ini biar bos. Jaga-jaga bos. Betul kan jalannya? Betul. Itu yang saya pernah faham dengan dengan Azman juga. Kalau you naik grade pergi 48, okey lah. Saya tak. Buat tinggal di siapa sini? Saya sini. Saya masuk 2003, dia masuk 2007, 4 tahun lah, beza 4 tahun lah. Itu yang saya pernah faham apa benda dia nak ni. Apa yang dicari? Dulu dekat Sarawak dia tak ngam dengan Cik Ani, dia bagi alasan dia ada rumah dekat Kajang. Atas tanah, dia bina rumah. So rumah tu tak ada orang jaga, dia nak balik. Okey, dah balik. Bila dah balik, tak nak jaga pula, tak nak pula kau jaga rumah. Bila di offer jadi pengarah, bukan main cepat lagi. Aku pun tak faham lah. Semua gila-gila. Kalau misalkan tanya, okey Man ada jawatan PT Johor, tak nak dia tu. Confirm tak nak tu. Bila kau Man, jaga, saya mau cadang naik CC pun tak nak kot. Man, turun pangkat lagi. Daripada N4 jadi N9. Saya cakap, pernah cakap, Man, saya lantik you, cadang you jadi ketua pak. Tak mau. Sebab kita ada 3 orang kan, saya lantik Man ketua sebab dia otai lah. Tak mau. Dia cari macam visa perlis tu pergi Pahang, anak ditinggal untuk mak tau. Apa benda yang ni kata keluarga, kerana pangkat sanggup tau. Anak dia kecil-kecil lagi tu, semua ditinggalkan di perlis dengan mak dia. Sanggup sebab nak jadi pengarah, tapi bukan naik pangkat pun. Sama juga 44, kuasa lah, more power. Itulah saya tak faham apa benda yang, tapi tak worth it lah. Tak tahu lah macam mana dia fikir. Itulah kita tak faham. Saya dengan Man fikiran lain. Lepas ni dia kena dengar cakap Fadil lah.